Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernando Ramadana. Saya dari kelas A3, Prodi S1 Pariwisata. Di sini saya akan meliput sebuah tempat wisata yang berada di Yogyakarta untuk memenuhi tugas civic education. Seperti apa tempat wisata yang saya liput, bisa dilihat dari video ini. Bendung Lepen terletak di Desa Dusun Merican, Desa Giwangan, Kecamatan Umbulharjo. Bendung Lepen ini menyediakan berbagai macam wisata seperti wisata mata. Nah, pada Bendung Lepen ini dapat kita jumpai berbagai macam fasilitas, terutama pada makanan, pada jajanan-jajanan tradisional yang dikelola oleh para warga. Nah, Bendung Lepen ini cukup luas untuk bagi para wisatawan karena wisatawan dapat berkunjung tanpa meragukan tempat yang ramai dan juga fasilitas yang ada. Nah, Bendung Lepen ini menyediakan berupa irigasi yang diterima oleh masyarakat sekitar menjadi kolam yang diisikan ikan-ikan kecil berupa ikan nila, bawal, lele, koi, dan juga ikan sabu-sabu ada juga. Nah, Bendung Lepen ini dapat kita jumpai pada saat weekend ataupun seperti hari-hari biasa. Untuk tiketnya pun relatif murah karena kita bisa menggoda seikhlasnya karena tempat wisata ini dikelola oleh tempat wisata ini pun juga sudah memenuhi kebutuhan dari wisatawan, terutama pada tempat beribadah musola untuk umat Islam. Nah, di sini kita pihak pengelola juga menyediakan tempat musola. Nah, di sini tempat wudunya. Jadi wisatawan tidak akan ragu untuk berkunjung ke sini. Nah, ini tempat berkumpul, area berkumpulnya dari jika nanti ada acara besar ataupun dari pihak pengunjung membawa rombongan, nah bisa ditempatkan di sini. Nah, inilah seperti ini di sekitar Bendungan Lepen. Nah, selain dari tempat wisata itu sendiri, Bendung Lepen ini langsung berseberangan dengan sebuah bendungan yang sangat besar. Nah, bendungan ini pun juga sering digunakan oleh para warga untuk kegiatan memancing ataupun menangkap ikan. Nah, jadi selain tempat wisata yang diperuntukkan oleh wisatawan, bendungan ini pun juga bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, contohnya ada bapak ini memancing, ada beberapa warga juga yang sedang memancing untuk mencari ikan. Terima kasih sudah melihat video ini. Atas kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.